hampir copot lo udah. Ini gue terlalu sombong sih. Makanya kalau sombong tuh kan gak boleh. Oh my god, hampir saja gue ketabrak musuh. Udah menyesal nanti. Wih, ada cacing alas kan? Iya, mati gue. Oh my god. Tiga-tiga aku urutin ke atas. Ini bentuknya. Wow. Wih, makanannya gue. Udah yang makan nih, jadi malas kayaknya. Ih, boleh. Mati, bre. Ih. Sip. Mati, bre. Jadi malas kayaknya. Mana, bre? Kita lihat ke wajahnya dulu. Dia bodinya bercorak deh, men bre, cowok. Mana wajahnya? Tuh pengen nyari wajahnya di sini. Ih, kayaknya dia mau dorong kita, jadi kita tuh hati-hati. Yeah. Bre, wis bre, wajahnya bre. Yeah, gue mati. Si cacing Alaska kamu ya, asik, baru lahir udah dapat makanan, nyam nyam nyam, yummy, makanannya enak loh, lihat, ada sayur, ada buah, sip, kita cari makanan dulu biar badannya panjang, kita bisa mepetin si musuh. Aku tuh penasaran sama si cacing Alaska. Is, hampir saja gue mati. Hampir. Is, ya tegang bre, kalau main kayak gini tegang. Sek, mana musuhnya? Musuh ternyata bergelempangan di sini bre, masih hidup. Masih hidup. Ini lucunya, cacing kapan kamu punya telinga? Sejak kapan cacing dilahirkan punya telinga bre? Sejak game bom muncul 10 hampir sini bre, kita mati bre. Jangan sampai, pokoknya sampai kita ketabrak ya, sebisa mungkin kita bisa menghindar ya bre. Makanya ini ya bre, musuh kita ada di belakang dengan lincahnya dia. Ya, coklat. Jangan ini yang itu tadi ya. Tadi yang Alaska tadi ya, mengecil ya. Iya, kamu ya yang tadi makan gue maksudnya. Yang baru. Hampir sudah mati bre. Kita jauh aja dari musuh bahaya. Oke,
kali kita berdekat dari musuh, badan sudah kecil, belum bisa mencukupi. Iya, mati bre. Iya, asik. Nyam 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 nyam, yummy. Wow, sip. Dia mau mepetin kue tadi bre, jadi ya tadi. Kemudian gue kan dikenal misalnya bentur. Ya, betul. Hello. Posisi ke-24 ya bre, masih jauh banget ke menuju ke namanya 10 besar itu. Ih, gak bisa. Nanti bre, cep, coba kita ini kan. Cep, bre, gak bisa. Is, hancur. Lincah banget sih. Gesit banget. Bahaya nih bre, kita menjauh aja dari si musuh itu. Dia kayaknya mau ngejar-ngejar aku sih. Kalau mau ngejar aku gak bisa lawannya. Nih, mampus loh. Siap, asik. Makan yang banyak, badanku sudah mulai membesar bre. Tapi kedudukanku masih di 32 malah turun. Yaudah, kita cari makanan dulu. Cari makanan yang banyak, cari ramuan yang sama deh. Kembar deh. Kembar. Kembar. Hampir gue mati gue. Ih, ini cacing alas. Kan tau cacing apa ini, kok gede banget. Harusnya, wow. Wow, mantap bre. Makanan ini deh. Banyak bre, kita bisa. Bisa, coba kita kurung dulu. Soalnya badanku udah panjang. Hampir. Ini gak bisa. Iya, badanku udah panjang bre. Gak bisa. Ternyata badanku masih kecil. Sip. Kayaknya aku membunuh di cacing deh, tapi gak tahu di belakang kayaknya ya. Udah gak apa-apa, kita cari makanan dulu. Musuh sudah mulai. Ada kembaran deh. Hai, bukan. Gila. Ya Allah, bre, hampir besar udah. Walah. Ini game yang paling bikin emosi ini. Jantung gue emang hampir copot lo udah. Ini gak terlalu sombong sih. Makanya kalau sombong tuh kan gak boleh. Oh my god, hampir saja gue ketabrak musuh. Udah menyesal nanti. Wih, ada cacing alas kan? Oh my god. Come on, yeah. Oh my god. Ternyata banyak yang makan ya. Ya udah silakan makan aja. Iya, ketabrak lagi, bre. Masuk ke. Kamu kenapa nyemplung di badanku? Udah tahu badanku ini berbahaya, bre. Ayo musuh. Kita cari musuh dulu. Oh my god, gue kedudukan ke-6, bre. 6. Come on. Agak jauh sih. Wah, ternyata badan gendut ini susah ya. Maksudnya susah untuk ternyata makan. Dia nabrak badan gue. Kalah di awal, menang di akhir. Nih, matamu satu. Ini matanya satu. Nanti susah lihat-lihat musuh. Iya, kita kurung bre, musuhnya dikurung dia. Hampir gue ketabrak. Mampus dah, sakit hati bre kalau yang ketabrak aja. Asik. Tapi hati-hati.
enggak ada nyamannya menyentuh seseorang itu nyamannya. Ada lagi mati deh. Aku masuk ke sekolah besar bre. Kita lagi kurung si musuh warna pink bre, musuhnya bre. Kamu mau nyium aku? Ya elah, tuh kan, ada yang kurung lagi kan? Usah deh. Lalu pepet. Sosokan sih. Mampus. Ternyata jadi besar tuh enak ya. Kita harus menjauh aja ya. Kita harus menjauh ya, panjang banget badannya. Wah, di sini ternyata kalangan is nggak bisa ya kayak gini deh. Musuhnya di mana-mana. Badannya ternyata besar. Apa kita bisa menurunnya? Mana bentuknya? Ternyata sebenarnya badanku yang kecil. Maksudnya sekarang bisa besar bre. Bahaya ini. Wah, besar lebih panjang bre. Gue yang mepetin musuh malah gue yang ini nanti. Gue yang mati. Musuhnya ini enggak. Gila. Wow, gue kejebak. Asem, wah, mantap. Yes. Kayaknya gue, anda terjebak. Dia bingung. Aku takut wajahnya menyeramkan. Ih, coba senyum-senyum dikit dong. Hampir aja kecium. Udah, tabrak aja badanku biar kamu langsung mati. Dia mengejar. Dia berputar. Mantap. Soalnya kalau kita mepetin musuh itu hati-hati, kita perlu hatinya gini. Musuh itu, keren. Keren. Terima kasih, anda sudah memberikan makanan kepada saya. Wow, panjang. Wow, keren, mantap. Nah, baik kurung nih kamu. Aku tuh capek loh. Keren sekali. Sekarang gue bisa menang kan, weh. Zat, gue lapar. Gue belum makan sore. Ternyata jadi besar tuh enak juga ya. Musuh yang besar. Tapi bahaya ini. Musuhnya itu bayang deh posisinya kita lagi terkepung, jadi kita terkepung ini bisa apa namanya. Nah kalau kita terkepung gue mati. Is